Selamat datang di Jimmy Melalui Channel. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, gak usah subscribe lagi, cukup like dan komen saja. Terima kasih. Pada saat itu terjadi hujan dan saya pun setelah hari berikutnya tidak sempat ke sini karena ada kesibukan.
atap Bali Dangin ini seperti biasa, yaitu bentuk pelana kuda dengan 2 bontale dan 4 buah ikut keledu ya, yang terdapat pada setiap sudutnya. Itu istilah Balinya ikut keledu ya, kalau tidak salah. Baik Sobat Jemil, itu tadi acara review saya di rumah Bapak Wayan Mordike, khususnya mereview proses perakitan Bali Dangin Sake Kutus ya. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya saya mereview proses perakitan Bali Dangin dari awal ya. Namun pada saat itu belum selesai karena kesibukan dan sesuatu dan lain hal, jadi saya tidak sempat menampilkan video finishing dari proses perakitan. Nah sekarang saya tampilkan prosesnya, jadinya seperti ini ya Sobat Jemil, perwujudan dari perakitan Bali Dangin tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jemil untuk mendirikan sebuah Bali Dangin Sake Kutus ya. Jangan lupa dukung terus channel saya Jimmy melalui channel subscribe. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe cukup like, comment, and share. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.